Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat Loser, ketemu kita kembali ya bersama Loser Stone ya. Gina melihat sejauh mana batuan cantik, batuan indah ya, batuan sesuatu atau batu pas, tikus, batu kajangan ya, atau batu liasan dari bantaran sungai Alas Loser ini. Oke, berhubung kita ya sudah sampai di lokasi yang cukup indah ini ya, let's go, kita coba eksplisi batuan apa saja yang bisa kita temukan di lokasi. Baik sahabat YouTube ya, kembali kita menginjakkan kaki ya, melihat batu-batu yang ada di sungai Alas Loser ini ya. Di sini saya akan mereview batu-batu yang sudah saya kumpulkan ya, dari pengoretan oleh masyarakat yang emas di lokasi ini ya. Nah, ini satu batu yang indah sekali ya sahabat Loser, sahabat YouTube ya. Ya cukup ya, cukup bagus ya. Ini khusus semua ya, kita kacangan ya, hasil dari ya ini pengorekan ya, masyarakat ya yang menambang emas di lokasi ini ya. Oke, kemudian ya ini ya motif ya, corak ini seratnya ya sudah sangat bagus ya. Dan ya ini ada ya satu ya motif bunga ya. Garisnya warna coklat, ini masih kotor. Kemudian ini ya. Ini bagus sekali ini. Ini beberapa batu ya, pajangan ya. Ya, ini ada. Ya, batu-batu tunggal juga ya, yang kita kumpulkan. Di sini. Ya dan cepatnya ini satu buku gambar serat juga. Sekali ini. Ini seperti ini air ini
Indonesia, Laut Cempaka Lumut. Ya, berserat berkali air. Demikian ya, selamat share sama YouTube ya, tetap dukung channel YouTube ini agar tetap berkembang dan saya dapat menunjukkan bantuan-bantuan satu untuk menyalurkannya. Ya, ada lokasi gambaran sama share yang masih terus ya, saya ucapkan banyak terima kasih, tetap semangat, terus berkarya, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.